di sini ketemu lagi dengan saya Arya Dito. Nah, di sini saya sedang melakukan proses pembuatan ikan gindara. Nah, maksudnya proses pembuatan minyak ikan gindara. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini salah satu proses masakannya. Ini salah satu proses untuk mendapatkan minyak ikan gindara. Bisa dilihat. Ikan gindara daging yang sudah dilumat kita masak, kita steam. Ya, kita steam untuk mengeluarkan minyak ikannya. Ini proses dari pemasakan untuk mengeluarkan minyak ikannya, proses masak dengan steam. Adalah proses setelah dimasak daging ikan gindaranya sudah dilumat terus dimasak. Setelah dimasak nanti kita akan press. Nah, di press seperti ini. Baru kita pisahkan minyak ikan dengan air. Ini masih bercampur dengan air ya minyak ikannya. Ini hasil dari tadi pagi. Ampas, ampas dari hasil press, ampas daging ikannya, ampas daging ikan gindara. Kita nanti akan buat abon. Oke ya, seperti terus. Manfaat dari minyak ikan gindara ini enak sekali ya. Memisahkan minyak dengan air minyak ikan gindara. Nanti setelah ini kita akan melakukan pemurnian. Nah, dengan Pak Jamal di sini sebagai pendampingnya. Minyak ikan gindaranya. Karena sama, lemak ini salah satu lemak ikan gindara. Nah, ini salah satu lemak ikan gindara. Lemaknya. Iya, ini lemaknya kita akan pakai juga nanti. Maaf, saya nggak.
dilakukan pemurnian. Proses pemurnian dimasak dulu. Prosesnya dimasak dulu. Mendapatkan pemurniannya minyak dan pindar. Ini masih kita lihat pemisahan hasil dari saringan dari pemasakan ikan bindara dengan airnya.